Hanya untuk membuktikan eksistensinya, puluhan remaja anggota geng motor di Indramayu, Jawa Barat menganiaya warga di jalan raya. Aksinya terekam kamera pengawas dan menjadi viral hingga membuat warga resah. Puluhan anggota geng motor ini terekam kamera pengawas milik warga saat mengeroyok seorang pengendara motor di Jalan Raya Jatibarang Indramayu di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Video aksi kekerasan ini pun menjadi viral dan warga jelas menjadi resah dengan aksi geng motor yang dinilai brutal ini. Tak lama setelah kejadian, kepolisian pun berhasil meringkus 11 orang terduga pelaku. Ternyata mereka masih di bawah umur. Dari pemeriksaan sementara, terduga pelaku ini nekat melakukan pengeroyokan terhadap pengguna jalan lain hanya untuk alasan eksistensi, yakni ingin diakui keberadaannya. Polisi pun turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa balok kayu, belasan sepeda motor, bendera geng motor bernama Black Baron, dan lainnya. Bandel geng motor ini, 11 orang ini ternyata adalah anak-anak di bawah umur yang sebenarnya harusnya tetap melekat pengawasan dari orang tua. Karena terduga pelaku ini masih di bawah umur, polisi pun hanya menindak sejauh pembinaan tanpa proses pidana. Sementara selain 11 orang yang sudah ditangkap, polisi juga masih memburu belasan terduga pelaku lainnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar melaporkan.